Muhammad taniati di meringi petinju tawe. Namo manito ripo jitta. Walakin Allah yahdi mayyasha. Ni yakia pun Allah Ta'ala tu meringi petunjuk tau naupa ilu eh. Aja na tu mas cerita je kutu matin roh. Stasiya na kasinasa beneku de na tinro ko de na runtu jolo bilang pilan na. Kedi mitinro jolo sikiri ni la ilaha illallah. Berapa lama anda bisa nikmati dunia? Ini yang menjadi persoalan. Saya tahu kira-kira tu lima nyemang-nyemangi lino. Dunia cati lalu lino silakan mau biar ngadil. Tapi ingat akhirat. Aja nato tak kita baku bang itu. Hih, lurus sih. Tapi dia nalau. Hih, asal sih. Minum mungkin nasi tiku masih giru. Alina deh nama ingat. Napa bang ini nasi nama ingat? Inna Allah sami'ul 'alim. Rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini pemasih marajana pun Allah Ta'ala kemani mukisi nampi tuturang mendepu-depu ngerian rongi untuk laksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat maghrib. Dan alhamdulillah ditunaikan dengan berjamaah. Magi-magi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau itu nawalaki nasibawai palama licu-licung sahabat ni nato salamat li nolak bila biri akhirat insyaAllah. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magi-magi nasabari salawat temanang engkau itu ilolongi syafaatna alimulabbi na nabita sarimundin na pung Allah Ta'ala insyaAllah. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya mencoba mengutip salah satu riwayat dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam kitabnya Mukhtarul Ahadith, kumpulan hadis-hadis pilihan. Dalam kitab ini salah satu khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Rasulullah, fa inna dunya khadiratun hulwatun. Maka di Nabi ta yatuna salino magau nania macening. Jadi dunia itu hijau, manis. Karena warnanya hijau, setiap kita keluar itu, kita selalu memandang yang hijau. Begitu saking menariknya warna hijau, bahkan melihat yang hijau itu seperti daun-daun yang kita sudah saksikan bersama. Hampir semua daun-daun itu warnanya hijau. Ternyata semakin lama menatapi warna daun hijau itu adalah obat. Dan itu menarik. Begitulah gambaran dunia ini menarik perhatian. Hulwatun macenni. Jadi tulino menarik perhatian, bahkan rasanya juga manis. Sehingga dek nacek dek tau lalai poli kuria sengelino. Sehingga berlomba tawe melo lelung ya sengelino. Begitu sakin berlombanya, lalu tak mana tawe atau rukna agamana puangnya. Bahkan terkadang sudah disampaikan, pekanjaki peringiramu sapura salih topagato mite sarimundri. Itu pagato mati lisu macurita. Yang penting ini lino
Kung kanai tatau eh, mabela mo pina cukup. Itulah dunia sini tu mahu lebih keke hadirin. Ya kota ni tetap mulai mengukai keadaan maliki. Inilah pentingnya selalu bagaimana iman ini selalu diperbaharui. Ya, kalau Nabi menyampaikan dalam hadisnya jadidu imanakum. Terus ada sahabat bertanya, kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana akan memperbaharui iman ini? Terus apa jawaban Rasulullah? Faksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah. Saya juga selalu sampaikan jamaah, kalau perlu ada target kita ini zikir la ilaha illallah. Bukan target hasilnya, tapi target berapa yang mesti dibaca dalam satu hari. Sebab si salah tu yakup pura ibu ada makan dek loka sedih baca ila ilallah minen malik kesirahatu sesu. Si salah tu kau dengan kenapa kupura ibu engkau usaha baka wadina lelengi puran ini ya ke na tuntungi pungala ta'ala si mata naringi peringerang. Terus terang maka dia tu decingnya ia pernah makan jak narikong kita lupa masih na puangnya. Pemasih nomor sidi yang kepiru peringerang iki. Tapi engkau tahu tahun ini ngeran ini belum tentu melawan pegawai. Makanya engkau tahu pemasih melawan pegawai. Engkau tahu ini ngeran ini, na pegawai ini, tapi belum tentu bisa istiqamah. Ini yang susah. Melawan panenung yang dicengi na pegawai, walaupun sedikit sini teman-teman lebih kehadir. Makanya saya ingatkan ini, dia nak merigagai pau-pau. Pak kulenang kan ai pau tu melo-melo pesiki. Pak dito gagai pau-pau. Melo pesiki ni baca. Itu kan begitu. Karena tidak ada ucapan kita sehingga tidak ada target dalam satu hari. Ya, bahkan paling terpenting untuk selalu dibaca la ilaha illallah. Jangan tidur sebelum membaca la ilaha illallah. Kok melo kikmatin roy? Walaupun hanya satu kali sini teman-teman lebih kengke hadir. Ya. Ucapan la ilaha illallah itu ya. Maiga dai apa boleh. Ya. Termasuk rasul Nabi tamangkana akhiru kalamihi. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dipastikan syurga. Iya mako kewe dena na cek de tawiri tamatin rumina terumate. Coba bayangkan. Tapi ya kuliwuki namu manici semua tak baca. Siapa tahu tidurnya ini membawa mati Bapak Ibu yang hadir. Tidak bisa. Tindro tayyidat terus itu mati. Tapi kuburamu ibu adalah la ilaha illallah. Itulah ucapan terakhir kita. Terus kita tidur. Lantas kita meninggal. Fa insyaAllah. Dipastikan syurga. Paling hebat lagi kata Rasulullah. Fa inna Allah kad harrama 'alan nar. Kada Nabi tasitongan-tongan na pung Allah Taala na harangang di sisi na neraka. Siapa itu? Man qala la ilaha illallah. Yang selalu mengucapkan la ilaha illallah. Ya tuna tu aku tu purba sampaja, ala tu. Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walahul hamd seterusnya. Ya. Saya mendapati bacaan ini ketika di Jeddah. Ada masjid ke masjid yang dilipar rumah Mekah Jumat. Kami turu teruki melebak pada terrefleksi kuryolo. Ada catatan di atasnya itu pakai bahasa Arab. Hazihi azkarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salatil maghrib wa ba'da salatis subah. Mukalli Nabi ta inilah zikir-zikir Nabi ba'da salatil maghrib, sesudah salat maghrib wa ba'da salatis subah, dan sesudah salat subuh. Nah, di bawahnya itu tertulis besar la ilaha illallah wa daula syarikalah, sampai akhirnya itu 10 kali.
Di bawahnya lagi tertulis Allahumma ajirna minan nar. Di bawahnya lagi Allahumma antas salam. Ya tuh baca itu termasuk ayatul kursi. Makanya Ustaz Abdul Somad apa Syekh Ali Jabir almarhum beliau mengatakan begini. Sesibuk-sibuk saudara, sesudah salat lima waktu jangan tinggalkan ayatul kursi. Ya. Yeah. Sesibuk apapun, selepur kini sama sempanjang aja lalu melupai baca ayatul kursi. Ini amalan yang luar biasa. Nah, kembali kepada persoalan sini teman-teman lebih kengki hadirin bahwa pentingnya selalu memperbaharui iman ini dengan cara berzikir la ilaha illallah. Termasuk cara juga menambah iman, menambah ilmu, memperbaharui iman seringnya kita menghadiri majelis-majelis seperti ini. Itu nama kada wani-wani. Itu masih banyak saudara kita mau dengarkan dakwah tapi apa boleh buat tidak terjangkau dengan mubalig. Saya pernah ke Tator, Tatornya Sidrap Tanah Toro. Saya diundang oleh bapak yang mantan anggota dewan ini. Ya. Sementara di mobil anakku agak di kampung melawi korona aku buang. Nasang Tator, Tanah Toro. Kemana dia gagal boleh? Kamu gak tahu untuk meringkali kau keroh. Kena insya Allah Ustaz. Dari buru tanana jadi agak lalan nolo tu. Latuk mani kau keroh. Tak pemakai pasti boleh. Dia kari nakkan dari nautin langit tu Ustaz. Tak pemakai laka. Ia mau pakai royol lagi sepulih matu. Keretannya nah kau aja lalu ni rolling sepak ni nakkan rina tu tapi kau ni boleh cara nangisan leh nyeru engkau masalah ni nakkan rina maka dia sepiri ya lepok bau meniku bulu kau hidi nak cuci pakai di situ. Ternyata sampai saya di sana subhanallah maka turun ke foliasi bulu kenapa haus dengan dakwah. Mario tahu sini teman-teman lebih kengkih hadir ikwe sukuruki di kuna susasi kong kasih nasa tahu kasih palawi beri dakwah takziah kita bersyukur sekali itu. Kenapa orang haus dengan mubalik, orang haus dengan dakwah. Kita di sini alhamdulillah luar biasa itu. Nah, ini mana kok dia betul lepagau itu yang kalinga toni aja lo kan begitu karena kita tidak bisa berbuat tanpa dengan dasar ilmu. Ini penting. Nah, selanjutnya karena pengaruhnya dunia luar biasa ya. Sehingga hidupnya orang bahkan matinya orang itu bertingkat-tingkat. Ya, bervariasi. Sampai makai Nabi tawa minhum mayyuladu mu'minan. Di antara mereka itu ada yang lahir dalam keadaan beriman. Wa yahya mu'minan dan hidup dalam keadaan beriman. Bahkan wayamutu mu'minan mereka pun juga mati dalam keadaan beriman. Ini tingkatan pertama. Deki gagak koi. Tanyapi di nakan lainnya. Nah sebab dia patuh mati. Itu. Napai dua yunroi. Yuladu mu'minan wayahya mu'minan. Lahir dalam keadaan beriman. Alhamdulillah. Ya kebetulan bapaknya Islam. Ibunya Islam. Kita pun juga Islam. Ia perlu syukuru kima raja tau eh. Tersyukur salamuin do taro salamati ambo tak itu salah tu na maka nak bikin netanya akan ini seandainya ini perlu kita bersyukur kepada Allah kita diberikan garis hisab keturunan dari orang-orang Islam tapi yang menjadi persoalan mencapai wayamutu mu'minan ini betul-betul harus dengan petunjuk Allah. Ini tu yang pengin Nabi tu nak suruh kimilo doang. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Puang, ia patak giling-giling hati. Yang membolak-balikkan hati ini. Sabbit qulubana, tepat tujungi kasih hati tepungi. Ala dinika, ku agama ta. Wa ala ta'atik, dan niya mapaturi agama ta. Ini penting selalu dibaca.
Maka ya kita orang ku tak geling-geling itu pe. Pengaruh nalino, cenin nalino menariknya dunia. Karena yakin dan percaya apa yang disaksikan Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, mita sit di toma toa, maka toa terus maka beloh. Makanya Nabi tanya Jibril man haulai majinan katuma toa liu belona. Makanya Jibril itulah dunia semakin tua semakin menarik. Inilah sekarang ini pas sekali orang berlomba. Jadi itu lino semakin tua semakin menarik dunia. Ya, karena saking hebatnya dunia sekarang ini, banyak orang hidup serba palsu. Penyak ingat natawe perasi, tapa macaca. Ya, biasa. Anin natawe kung kemalam pu keri, nape papa ada campung. Pagi ro. Si tetangi tahu eh. Padahal wanita jadi si kenangan tahu ini itu si kenangan. Itulah dunia. Nah sehingga sini teman-teman lebih kengkih hadir. Kita ini berusaha wa yamutu mu'minan. Jangan merasa saudara ini ahli jamaah, tidak mau berdoa. Jangan merasa anda ini ahli tauhid, tidak mau berdoa. Tanya perintah ni gitu, sengi miloda perintah apa pengalat Allah itu? Aku pindah sel miloda nani sama nemu pengalat Allah miloda pagau. Ini tidak perlu kimilo doang. Aja nak boleh mutimpu. Muandre ni sama pun makan mereka tu. Dia mutuan dia muandre. Itu. Nah sekarang sini tuan-tuan begini, kita ini perlu berdoa kepada Allah. Iya. Yeah. Nah seterusnya angkat tu pada napa guru Nabi ta Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah eh buat tepan cajangi kasi amat ya tayyibi mati di tengah nama dicing. Saya yakin ya ku turi tabaci ye padongang iwi di tamati ku tan ya ku tengah nama dicing. Iya. Ya ku di tapala iya. Padangi pu imang. Kadai baca-baca rupu imam pada bapa layak. Ya kena baca ni pu imam kata ni mun di Makkah lima tak tu milo dah maka dah amin kata ni ko tu. Tak mani garis. Itu. Bukan Nabi tak ada i wal mu'minu syarikani fil ajri. Itu tu milo dah ngisi batu Makkah mingi pada lulungnya pala pole di pengala taala. Dan usahakan kalau berdoa ya jangan main-main, seriuslah mengharap pada Allah. Pak Deni risa pak makan kindur ke jematu yeso jo eh. Ni toga tu matengah koko manu atau mati. Ai tabe chau. Deni risa pak. Angkalalo kasih saudara ta ukui tengah na unramakun risalai mati na uzubillah dito ka tuma kapala na betu kapalae dito ka tuma lasa di gamiti tika diga tuntungki na uzubillah tika ke jaminan sampai sekarang. Makanya saya bilang jangan merasa ahli ibadah ahli indah sebagainya terus tidak mau berdoa. Coba kita tengok sejarah sih. Kita tengok riwayat ketika Rasulullah membisik pamannya namanya Abu Talib. Ya, amurin Nabi ta. Satu sibawe ramurin Nabi ta. Sekali Nabi lo mati. Ikata lu bici ku Nabi ta ya amurin. Baca la ilaha illallah. Tapi tidak bisa. Justru Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Eh Muhammad tanya tidak meringi petunjuk ta we. Namo manito ripojitta walakin Allah yahdi may yasha niyaki apung Allah taala tu maringi patunjuk tau na po ilo eh inaro perlu na biasakan diri dengan terbiasa membaca la ilaha illallah nama lomo na letewi pammasina pung Allah taala tanya pammasina dewata pammasina pung Allah taala
Jadi harus ada kebiasaan Bobi yang hadir. Kalau tadi saya ucapkan minimal bismillah la ilaha satu kali di saat mau tidur, lebih bagus lagi kalau jadikan zikir pengantar tidur la ilaha illallah. Aja nanti mah cerita jikutu imatin roh. Ya. Kebiasa pulih mun rumah tasiyah maka dewe ustasiyah nak kasih nasa beneku de na tinro ko de na rum tu jolo bilampilanna. Tapi bilampilan na sapa ko melo matin roh. Ki mun ro bilampilaku separa ka kasih jolo. De na libu na reko de na rum tu jolo. Kenapa sudah menjadi kebiasaannya di saat dia tidur berzikir kepada Allah la ilaha illallah. De mun dari de di sai maka siaga ni runa baca terus matin roh. Subhanallah. Iya mana kau kata oleh ni sekadar nak cerita nak tindro? Bini nak siapa aja mac cerita atau mac tindro cerita? Tidak apa-apa kita sampaikan cerita yang kau mac cerita. Kita jangan jolok mac cerita mana? Banyak pe. Tu mina mac tindro. Pak ya purtuni pada bini kau. Kau mina mac cerita kasih ipat tu kat tepa lapor rampagi sampai malam. Pemandiri tu jokai lady, tengah mandi betul tu boleh. Kayak taruh ni laporan pagi lah sampai malam, baca pi. Kini meeting tu jolo, sikir ini la ilaha illallah. Fa insya Allah. Pak kuli tak pedang itu siapa aja macam cerita. Itu. Fa insya Allah sini tu betul malah bikin kaya. Seterusnya. Jadi, ya kuali malah bina Nabi tu sampai tak go ko pengalat Taala. Pada akhirnya amau rene yewe yenaro amau rene Nabi Abu Thalib nala ambo nasaba iya tu Nabi tadi nangka nei ta ambo kasih nama ate napai dom pulang itampu nama ate ni ambo na ya sang Abdullah makanya Nabi itu de nangka nei ta ambo nama ate ni kan nala ambo nasaba amau rene na ya sang Abu Thalib yenaro tamaranaka nasaba magai mati dengan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Seterusnya hadiri wal hadirin dirahmati Allah. Jadi kita berusaha sekarang ini untuk mencapai apa? Wa yamutu mu'minan, mati dalam keadaan beriman. Ya kong kaki mati mau dalam keadaan Islam. Beriman kepada Allah, besar harapan. Aku betul kan nak besar harapan, betul nak malatan rak dan nota akar nuta aku tahu tu. Wei narik ko mati salam mungkin nama tepat. Magai mega tu milo doang ngaki. Wadi kia sempajangi. Tapi kalau mati dari dengan non muslim haram disolatkan, apalagi didoakan. Kau ni cara lana sempajangi tau. Ya kau ni tu mati salam. Dulu ada kepala desa telpon saya, Ustaz, di muka ya sempajangi tu mati. Maka salam muka Pak desa nasa taninya puramu salam. Maka di pak desa puramu salam Ustaz. Jadi kuku ya taninya kau tak bisa. Kena cocok. Kali pikun ya puramu jadi salam kat taruh ni intina agama kuku ini saya tanya selagi tak bisa sambil apa je keluarga anak kasih pakur kadang ada cocok tak boleh iya. Ini terjadi mobil hati di Kabupaten Sidrap minta maaf dengan sangat iya. Tapi ya kau mati selam mungkin itu mata apa insya Allah namu dia ini sakit tahu itu kenilonan itu pertama yang berhak mendoakan anak tak. Tidak ada anak tak, banyak sahabat tak. Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Kemana saya tahu nak tak? Sahabat tak kena, oh sahabat kuih orang ni. Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Oh sahabat kuih makunri. Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Secara umum didoakan. Allahumma ghafirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan pangisallah burunewi sallam makun raye tu matapak burunewi tu matapak makun raye imma gitu mau pihari gimati ni itu kan luar biasa siagi-siagi sallat tu matapak seluruh dunia baik hidup atau masih abah hidup atau sudah meninggal semua mendapat doa dengan ucapan tak itu makanya siapa yang ingin meraih pahala yang luar biasa baca doa ini sebelum tidur
Iya, makanya Nabi menyampaikan kepada Aisyah, jangan tidur ya Aisyah sebelum engkau pamit dengan orang tua tak. Apa itu? Doakan orang tua. Jangan tidur ya Aisyah sebelum anda pamit pada Rasulullah. Apa itu? Baca selawat. Jangan tidur ya Rasul, ya Siti Aisyah sebelum anda pamit kepada seluruh penghuni kubur. Maksudnya doakanlah penghuni kubur. Allahumma fil muslimin wal muslimat, seterusnya. Jangan tidur ya Aisyah sebelum anda tawaf di Baitullah. Apa itu? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pesannya Nabi pada Aisyah. Nah, jadi kembali kepada persoalan ini, kelompok pertama. Iya. Kelompok kedua kata Nabi, wa minhum mayyuladu kafiran. Mereka hidup lahir dalam keadaan kafir. Terus wayah ya kafiran, mereka juga hidup dalam keadaan kafir. Wayamutu kafiran, mereka pun juga mati dalam keadaan kafir. Mana semuanya? Iya. Jadi itu syukur sih, lisu ku punggah tala kewe syukur mau karo kasih ya. Nenekku selet tarun ya selet bawa biasa roh. Dan ketau diselengi, alhamdulillah. Itu. Ya, tidak kita masuk kelompok pada yang kedua ini. Ada kelompok tiga kata Rasulullah. Siapa mereka yang kelompok tiga ini? Wa minhum mayyuladu mu'minan. Mereka lahir dalam keadaan beriman. Wa yahya mu'minan, juga hidup dalam keadaan beriman. Tapi wa yamutu kafiran, mereka mati dalam keadaan kafir. Murtad. Ada yang murtad gara-gara apa? Persoalan harta. Ada murtad gara-gara apa? Gara-gara jabatan. Bahkan ada murtad gara-gara suami. Calon, dapat calon suami, tapi murtad. Makanya biasa upa-upa mengkedaya kongkana temakun resi bakal lolo. Itu tuh nomor tiga kita natani anak tak ni darah tak. Kedai ni keje nak mewusi puji-puji nak pada muki gah rangat tamu gah. Terpulangnya anak temakuru. Pak Ima kukui si balole ki. Sengi si balole itu si garu. Pak Ima nana yang kukui. Ini pada biasa. Kayasan pilot. Pilihan orang tua. Ia maku kewe. Tanyana ilo tomatoa. Ilo tomato. Nama dari orang nama kukui. Tanyana lino-lino akhirnya pikir kita dia. Madari Sidi minapun kiriki, pokoknya istri saya cantik. Tidak berpikir lagi bagaimana di akhirat, ini tanggung jawab. Iya. Apalagi dari Korea yang kaya nolah sengisikul agama, kanjak laminita, iya, tidak berpikir bahwa dunia ini akan kita tinggalkan, atau dengan selalu kita baca dunia sementara akhirat selama-lamanya. Coba. Iya, kok digagi pemikiran lo koro. Dia nak pikir akhirat, yang penting cantik. Orang bilang istrinya cantik. Jadi dia tu nama mereka kita nata lewi jata. Ni je nak mesti puji-puji tu. Pada mungkin gah. Ya. Ada orang disidrap juga. Perempuan kawin dengan orang tator. Apa yang terjadi, orang tatur ini mengaku, siap mengaku masuk Islam. Padahalnya dinikailah perempuan ini. Habis menikah, dibawalah ke kampungnya. Nah, bini ini lo kampung. Sampai di sana dia bujuk sampai laki-laki ini kembali ke agamanya. Lisipnya meluk agamanya. Hirubur ini. Nah, pangerito ini bini ini. Istrinya pun juga ikut. Murtad. Apa yang terjadi? Meninggal istrinya dalam keadaan murtad. Ya. Jadi hati-hati ki Pak Bu, tanggung jawab tak wija-wijata tu paling rangi. Ya. Ya. Ya kalau dia kata pada podangi ini bahaya. Itu. Inilah pentingnya agama, inilah pentingnya ilmu.
supaya dipahami makada lino yewe cinampak mituna tosukur ko rabi 70 tahun na yelino he tosukur ko malampe umur latu 70 tahun na mondi nero loke gani ko sadi mondi na pangala taala ang kariasang akhira agar yasang akhira dua kalon na tekoro ang kalau surga ang kalau neraka. Makanya di dunia ini kita siap mempertanggungjawabkan. Makanya dunia ini dikatakan alam syahadah, alam persaksian. Unram mapisab biya maning sini naga utama tu serimundina pungala ta'ala. Ya, kita lewat di dunia ini hanya sementara. Ada yang lewat 10 tahun, 20 tahun. Bahkan ada yang baru lahir meninggal dunia. Angkana PTK namate, SD namate, SMP namate, SMA namate. Ketua rumah ketua namate, ketua cumi itu ke depan namate. Tapi pada akhirnya insya Allah kita juga akan meninggal. Jadi ya kong kata lalu kenyarang ilino dengan tidak memperhatikan aturan agama. Berapa lama anda bisa nikmati dunia? Ini yang menjadi persoalan. Saya tahu kira-kira itu lima nyemang-nyemang ilino. Dan ya cati lalu ilino silahkan mau biar ngadir. Tapi ingat akhirat. Ya kong kata lalu kenyarang ilino. Mau pamula pun naile makalawalat tulor narapi loro. Tolong si masigi. Tidak ada masalah. Pura si masa pada loro tolo si makalawa pantas si rupilan tatar si kisah pada lain nepung Allah Ta'ala narapi si asra Allah Akbar Allahu Akbar tolo si tuh dia ada meriga aga aja nanti tak kita baku bang itu hih lurus si tapi dia nalau hih asra si minum mungkin nasi tiku masih giru hih alina dia nama ingat napa bangin asa dia nama ingat. Ini seringkali terjadi bapak yang hadir. Silakan kejar dunia, yang penting jangan lupakan akhirat. Silakan. Apa itu tu na marat itu tipe polis sengi akhirat ya kau deh gagalino. Itu wabatagi fima ataqallah ini ayat. Wabatagi fima ataqallah daral akhirah. Ya bokong yang leta untuk akhirat tak. Wala tansa nasibaka minad dunia niki aja melupai di nota ya. Bahkan kalau prinsipnya Abdurrahman bin Auf, tapi Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Rasulullah, mari kita menguasai dunia tapi untuk kepentingan akhirat. Jadi tu milodoan tu makalawa puat teringat kasih dalil masawala upaki makasih wiyang lo kama sumba di masigi e meka masumba ku pesantren e meka masumba ku tahfiz Quran e tidak ada masalah, justru lebih bagus iya ko deki ngage di seleng e masawala dalil tal melo mali sara agama e ni kan melo patu agama te di masolang agama e pa denu le tua agama e tapi angka seleng ya dan dalil masawala terus melo matulur agama na puang e baka sipat capu-capu untuk kepentingan agama na puang Allah Ta'ala luar biasa. Boleh itu iya ko tu mau di mana nani kan mi lupa cantik masih gipan apa ada ye iya ko tau sogi nama labu cocok lah dak tapi ko tau pat di malabu makan jami yang kelinga terima kalami kungka matu masum baka kungka upan tapi manumo ko pole ni matu tapi ni ngerang mega to makur mega bacaan waktu nama pedi sekali ni nak nedale dan lupa ini waktu nama lasa we kan tinjak nah ini nama di sini dan lupa tapi jadi kembali kepada dasar bahwa ada tingkatan ketiga ini atau golongan ketiga ini wa minhum mayuladu mu'minan wa yahya mu'minan tapi wa yamutu kafiran, mereka mati dalam keadaan kafir. Coba ya, seterusnya kelompok empat atau golongan keempat wa minhum mayuladu kafiran, mereka lahir dalam keadaan kafir. Wa yahya kafiran, mereka juga hidup dalam keadaan kafir. Tapi subhanallah mendapat hidayah pada akhirnya wa yamutu mu'minan, mereka mati dalam keadaan beriman. Subhanallah. Banyak kita lihat
di TV, ya, di HP. Nah, sekarang ini yang terbalik, lagi viral sekarang Bapak Ibu yang hadir, mantan ustaz. Ditemu tuh. Mantan ustaz. Ustaz Saifuddin sekarang lagi jadi pendeta. Coba bayangkan. Dia alumni madrasah pesantren. Tapi golongan keempat ini, kata Rasulullah, ya ada juga di antara mereka lahir dalam keadaan kafir, juga hidup dalam keadaan kafir, tapi subhanallah dan dapat petunjuk dari Allah, maka mereka wa yamutu mu'minan, mati dalam keadaan beriman. Ya, petunjuknya pun Allah Ta'ala. Ada yang sampai masuk Islam hanya gara-gara apa? Gara-gara membuka Al-Quran yang ada terjemahannya. Ternyata begitu dia buka Quran tafsir, yang mereka dapati apa? Surah Al-Ikhlas. Begitu dia baca surah Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahu samad, Allah tanpa bergantung, lam yalid wa lam yulad. Begitu sampai dia baca lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Takajannai mengerani agama. Ternyata Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak lama kemudian terus dia kaji, dia buka-buka terus Al-Quran, dia belajar, pelajari. Pada akhirnya apa? Turun hidayah. Mereka mu'allaf masuk Islam hanya gara-gara surah Al-Ikhlas. Tapi petunjuk nampu Allah Ta'ala, nampu Elohi dia kagak. Itu. Nah, jadi tapi saya minta maaf dengan sangat. Fa insyaAllah ini mana tu kehadiri. Usahakan ini tadi zikir la ilaha illallah, ya, kalau perlu minimal 100 kali satu hari diusahakan, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, tanya la ilaha illallah. Kata itu kesian, la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah, ya. Ashhadu alla ilaha illallah, bukan ashhadu Allah ilaha illallah, tapi ashhadu alla ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah diusahakan mudah-mudahan. Ya, jadi mudah-mudahan keki nari petunjuk pun Allah Ta'ala sehingga mengerangi la ilaha illallah. Yang kedua, ada petunjuk datang selalu ingin membaca la ilaha illallah. Dan yang ketiga, kita bisa istiqamah dengan ucapan la ilaha illallah. Memagi-magi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala nawaringi petunjuk sampai insyaAllah kita akan dari wa minhum mayyuladu mu'minan, kita lahir dari orang beriman. Terus wa yahya mu'minan, kita juga hidup alhamdulillah sampai sekarang ini menjadi orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kita mencapai wa yamutu mu'minan, mereka pun kita juga mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sempat saya sampaikan mengingat waktu Bapak Biang hadir. Sedampai engkau meraja dari kongka dan si cocok menurut pemahamata, saya hidup dengan ucapan minallahi ilmusta'an walaitiklan. Tapi sebelum saya turun Bapak Biang hadir, ada sedikit informasi bahwa alhamdulillah di MASEP kami sudah membuka tahfiz Quran juga, ya, di MASEP pas di depan rumah. Bahkan saya juga pernah tawari tanahnya dulu, Pak, ya. Saya pernah tawari tanahnya itu 250 per 1 meter dan alhamdulillah 6 bulan yang lalu sudah lunas dengan nilai 1 miliar 100 juta sudah lunas. Alhamdulillah bangunan sekarang sudah berumur 1 tahun 4 bulan, alhamdulillah hampir rampung, dan tahun ini kita sudah buka. Program kita buka di sana, anak-anak makguru makapala kurangi, makguru tu kita gondolo, makguru bahasa Arab, dan insya Allah dilatih menjadi mubalik. Jadi apa program utama korupa? Jadi makapala anak-anak, makguru kita gondolo, insya Allah ada bahasa Arab plus mubalik. Siapa yang mengajar anak kita kitab gundulnya? Alena Rikuruta, Dr. Kiai Muda Ustaz Malik Tiba. Ya, inilah pembinaan atau membimbing anak kita itu kitab gundulnya di Asalman. Ya, di Asalman itu, sehingga alhamdulillah sudah setiap hampir setiap tahun anak kita dari Asalman itu lanjut ke Kairo Mesir. Ya, atas bimbingan beliau. Ya, jadi
Bahkan Asalman itu sebelum corona 4 tahun berturut-turut alumni Asalman, mahasiswa Asalman, Asalman selalu mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional untuk mengikuti lomba kitab pembacaan kitab Guntur. Alhamdulillah, itu bimbingan daripada Ustaz Malik Tiba. Makanya kita mencoba juga buka di Masepe, maka pala kurangan nata, terus mak guru kita Gondolo ada bahasa Arabnya juga plus membalik. Jadi itulah sekitar penyampaian. Saya kena wajah anak etama di kena wajah pengali lemari 500 sebu, pengali kasoro 150 sebu, pengali kita 100 sebu. Jadi jumlahnya 750.000 per bulan 500 sebu. Kata luman dia anak tak. Jadi mi pak kami pikir 500 sebu megangin ada anak tak umur boleh. Siapa aja macam pah. Nyang siul salumi cutu. Wah, megangin anda kumunri bola. Tapi insyaallah 500 sebu syuleng. Ya, insyaallah kita sudah buka di Masepi Pajalila depan rumah Pak. Alhamdulillah. Sekarang masih tahap penyelesaian asramanya. Tinggal kita buka baru direncanakan 50 santri kita siap terima dulu. 50. Iya, barangkali demikian sekitar. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pembahasan Pak Ustaz sangat menarik, bahwa amal-amal yang perlu kita amalkan itu sangat bagus. Dan jamaah masjid Nuriman, alhamdulillah 4 kali sebulan pengajian. Dan saya mau tanyakan sama Pak Ustaz, yang bikin menarik untuk saya bertanya, karena Pak Ustaz tadi membahasakan bahwa dunia itu manis dan hijau. Alhamdulillah, saya kaget tadi ya Pak Ustaz turun dari mobil karena pakai mikrofon ya. Betul. Alhamdulillah. Iya. Terus? Dan saya mau tanyakan Pak Ustaz, iya, amal-amal yang tadi kita sampaikan, ya itu bisa kita lihat semua, tapi timbal baliknya Ustaz, kalau istilahnya orang ahli ibadah ya, tapi sering mensolimi sesamanya, kira-kira bagaimana amalan itu Ustaz? Oh iya. Ya, itu yang saya tanya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Orang yang seperti ini sudah menghilang hablum minannasnya. Sementara kita ini diperintahkan oleh Allah hablum minallah wa hablum minannas. Itu nak cocok ya aku makan jangan sempat jangit, tapi itu nak tunai ini tahu eh. Disesatkan orang, belum jelas sudah disesatkan orang, menghina orang. Hati-hati bapak yang hati, jangan sampai sempat jatah ipakimi makamah jamaah tu serimundin pengalat ta'ala. Tetap dapat pahala sholatnya, tapi karena mereka tahu dapat diri atinna, mereka tahu nak solang atinna, nak pakai memang itu makam aja. Makanya saya pernah sampaikan di sini, kalau saya tidak salah, engkau kamu pakai dan koki pun Allah Ta'ala ma dosa, ini ya kau pada terupa tahu. Koki pun Allah Ta'ala ma dosa, mu pikur rajana dosa tak, kutubak muki dan dampangi pun. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, Pak. Sebesar apapun. Saya perlu ingatkan ini, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ya. Tapi dosa sesama manusia yang bersangkutan harus ketemu. Minimal mah bicara ki. Yang menjadi persoalan ko mati ini menjadi persoalan. Pura ni itu na tunai tawe. Disesatkan orang, tapi ternyata mereka bukan orang sesat. Itu. Dibilangi kafir, tapi ternyata bukan kafir. Maka akan dipertemukan nanti di akhirat. Ya kode tak sirun tu kolino sampai milo dampeng. Hukum atu seri mulina pengalat Allah tak pakai mahkamah aja. Iru apalah sempajat tak. Apalah puasa tak. Capunya apalah sempajangnya. Apalah puasa yang kamu ajar. Angkamu apa tu mah depe. Maka dede. Pertuka ya biasa tak pakai. Tidak sempat minta maaf di dunia kita meninggal. Sekarang bayar saya. Ternyata capu apalangnya kemajaran, angkamu apa tahu yang menerima dosa, angkamu apa tahu puripat diri atinna, masih ngai pada akhirnya alena dosana ya Allah, dosana tahu ya Allah ini asana-asana bite
orang yang bangkrut. Atadruna minal muflis, kata Nabi, misemoga jadi sang itu bangkrut. Maka dia sabar itu pura sogi na luru capuk kata niya. Tapi sang itu bangkrut nasa Nabi ta. Na tutu ngapalan na lo serimundina pun Allah Ta'ala. Apalah puasa na Senin Kamis, apalah pesempatan na berjamaah na luar biasa 5 kali sehari semalam, tahajudnya dan sebagainya. Tapi sampai nanti di akhirat, napa akim maka maja na sebab mega itu pura na berdiri atina. Makanya hati-hati bapak biang hadir. Jadi harus itu hablum minallah wa hablum minan nas. Insyaallah. Ya. Jadi dekna cocok tu ko maka dah hablum minallah bawang. Ha, biasa tu pala tu maka dah ya ko mingki mi te sang itu mapahangi ri agama ai aja titi bawa biri jamakna. Aja titi basi dekana tapi ita tu yang pikir dona. Si cocok mo gam pikir dona abicaranna ucapanna pangkaukanna si bawa sempajanna. Ya, ada orang sekarang belum berapa ilmunya sudah bangga dengan ilmunya sampai berani menyesatkan orang, Pak. Ya. Ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Begitu dia masuk, langsung tuan rumah mengatakan, "Anda ini sesat. Anda ini kafir." Turun. Rasulullah kasih dono. Tapi dia nak kedo, ya Rudi nak kedo. Mana nak ini Pak jalo-jalo. Begitu selesai bicara tuan rumah, "Tabe, Pak, duduki dulu. Bapak belum tahu saya datang di sini untuk apa, sudah disesatkan, sudah dikafirkan dan sebagainya." Padahal luar biasa bapak yang hadir ibadahnya. Jadi tapakan jaki mau ijo lah guru mukki ya insyaallah. Jadi itulah mungkin jawaban saya kepada bapak ini. Kayak mestinya kalau Rasulullah itu dipuji oleh Allah bukan karena ibadahnya, tapi dipuji oleh Allah karena akhlakul karimanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, idina Muhammad cupuna kita makanja sifatna tania Nabi taipoji kupuangin sebab pakasibena tania. Tapi wa innaka la'ala khuluqin azim itu dalam Al-Quran itu ya, jadi itu isangnya ampek itu perlu tipe kanjaki sedangkan di itu pada di nawa ditune-tune tawe palai ko pada kiseleng. Astagfirullah ya, jadi selesai ini Pak Haji. Ide nomor tiga aku kadale talo kimal lioto pania kepaki makasiwiang. Jadi te nomor tiga aga itu silo yang aku melioto alhamdulillah ipot tasagini ang adale ku kasih upaki makasiwiang. Nin rangi runangi cide te lo jupandang alhamdulillah kamu lo pake ni amunri. Ah jadi saya sudah memang niatkan itu Pak. Memin ratawe lo ngapin ribut dipake. Tuh. Ya itu nama salah. Wah, minta uti lu mindra gitu nah. Maka di mana beli bola anak kocia kina pakasiri aja lalu lu mindra nih. Wah. Makin lah sih, nenek nak di itu. Ku makan kita wa insya Allah lo ni. Ya itu tu nama rezeki pada beli bola apa Pak. Apa ya terserah kan. Kamu perlu tu. Kita nggak benih. Justru itu perlu kota ngabani itu perlu tuh tahu masih saya itu metulu ternyata tuh melo mana tahu kecelakaan. Alhamdulillah Pak ini akan pakai makasibiyah dan yang penting cara mendapatkan juga dengan cara yang halal. Mudah-mudahan berkah pengala Ta'ala. Jadi ke mana temi tepetan Budi? Oh iya terakhir kapan keribu? Ya baca pur engkau tahu acara aku pura isa Pak. Ada cara aku sudah bisa dan lupa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mohon maaf Pak Ustaz. Ya. Saya minta tolong bisa mudah pertanyaannya. Bagaimana katanya kalau ada yang berzikir, zikirnya la ilaha illallah tapi hanya la ilaha. Nah la ilaha illallah entah karena dia tidak tahu atau apa, katanya sudah berumur juga. Kemudian yang mendengarkan ini mau sampaikan takut juga untuk menegurnya. Nah bagaimana ini Pak Ustaz? Terima kasih. Oh iya yeah. Alhamdulillah sebaiknya tidak membiarkan itu karena mereka mungkin pemahamannya hanya sampai di situ. Ini dibiarkan, usahakan sampaikanlah. Ya, yeah. Kok maka lebih la ilaha, maka lebih itu dia agak buang. Nah, ini coba pembiaran namanya ini. Jangankan begitu Pak,
Maka kami bawa tahu yang apa dangi, pemanya tidak tu dangi si bawa tapang kada. Namo ji tumbuh dia masam paja aku makan jak mun sifat ta, ha? Ngerti? Biasa tak begini. Pasal-pasal ni kau nak mau jitu di masa paja yang penting pakan jaki musibah. Jangan biarkan ini. Kau kaki main kelinga kada. Pasal mati dia tanda tu ini. Oh tidak boleh. Itu namanya pembiaran maksiat. Minimal di pulang kada tak dampai kau. Ya puri wak guri mak kui. Ayat apa laba ini? Karena kalau itu berkembang sama seperti kita mengikut di situ. Ya, sebab ide kita wei. Itu. Pada pura mengutuk kak. Engkau ibu aji pun makoro. Semua itu di masam panjang penting makan jasa sifat tah. Pada anak sedih itu masam panjang. Napa makro? Satu mobil kah ini dari Makassar. Bahkan napa makan yang kau beli bola aku nasa pas safari. Nue pak beli yang. Napa makro? Napa kerja? Engkau lalu nasa ketua nasa beli bola aku. Kui itu berarti ini pas sempajang. Makan jasa sifat nah. Ay, ini nak cuci. Mutukkan aku atas sebuji. Tak mau makan dia wah. Kau pelik tu, mondri. Maka dekat makum itu kubicu tahu dari dini Rita kata dampaknya kak Bu Haji ya cabana ini masa sempat jatuh ini luar biasa ki kenapa ku ya sekak kak makan jak ini sifat tak cabana masa sempat jatuh ini nomor sidik ki tapi maka di dimitu kejeru kalah lambu di itu masa sempat aja aku mah puluh tahun nak masih ku wala Bu Haji dia nak keruntuk aku itu paling tersangin lagi maka namun di itu masa sempat yang penting makan jak sifat pendapat tahu kutu ya tu saya kisah begitu. Dia nak pagi makutana lah ternyata si kamput tamua. Masuk ulangi, aji pak, aji, na'udzubillah. Iya, jadi tapi saya minta maaf, kalau ada seperti ini tolonglah dibantu mereka. Itulah dasarnya kita punya ilmu. Kau kapak disengerti pelangi tau weh. Minimal dengan catatan cara penyampaiannya yang baik. Jangan cara menegurnya dengan tidak benar. Namun tu dia cimi pulang kita we, iya kode nama dia cik berarti tak pulang dia tu nak terima. Tengah macam ceramah kita guri, wah tidak boleh. Oh salah itu palsu. Tuan lu masih ri tahu itu ipa kasiri sana tahu kau makor. Nono pi matuk ni pula malah cik deceng. Apalagi kau tu matua. Makor apa kasih pak makan itu matua. Lain itu matua itu pak rejin itu pak guru pak turina salin pak guru. Melayu pak tujuh, dah salah ni pak guru sah. Nak pemui ku na. Itu maka wata, apalagi aku masalah aku ni tambah bicu tu nak. Maka tu ni anak-anak muadi pas siapa jimuan rih. Ini kita khawatirkan sekali. Jadi cocok tu tapi saya tidak membiarkan pak kalau ada yang seperti ini. Saya bicara dengan catatan penyampaian yang secara bijaksana. Tomatoi lagi pak. Ya kong kadina si cocok agama ini apa kau. Saya tegur dan secara bijaksana. Pura napa kau tahu aku ya bu mak bolo pasti bola. Wani cuma. Nampak pu. Nasapur makor. Kepak jenang. Alhamdulillah dihentikan. Matunu yawana dengan sige tungkat wani cuma. Tapi alhamdulillah disampaikan secara berjamaah apa namanya bijaksana. Alhamdulillah dihentikan. Nasama gay. Ya ringi pemahaman kerana itu jenis pahangi dimbo. Itu yang penasih pasti kau agama kikun kasalah tak pulaki. Alhamdulillah dia terima dengan baik. Tapi kau cara tak pulangi tahu. Makau seratu ni. Ipa kasiri tu ni tahu. Milu tu misalnya tak makan. Mapisnya tak makan. Saya ini hebat saya ini. Ini nilai terima tahu. Ya, itulah barangkali bu. Mudah-mudahan insyaAllah tolong disampaikan itu la ilaha illallah. Ya, anda akan berpahala. Tak dampaknya kasih kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.